Barada Richard Eliezer atau Barada E diketahui telah dikembalikan ke kesatuan aslinya, yaitu Brimob, setelah sebelumnya ia disebut-sebut terlibat dalam insiden baku tembak dengan rekannya Brigadir J. Hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Irjen Dedi menjelaskan, alasan Barada E kembali ke Brimob karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus polisi tembak polisi tersebut. Namun demikian, Dedi enggan menjelaskan lebih detail terkait dengan alasan penarikan Barada E ke Makobrimob.